Kepiting di sini sedikit karena di sini kan banyak obat. Sering sering diobat pakai samponen itu, jadi berkurang kepitingnya. Udang-udang juga berkurang. Kalau di sebelah sana nggak pernah, jadi kepiting kepiting sama udang itu banyak. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bersetubers di sini. Katanya tadi malam Mas Ajay menebar buku kepiting. Cuman tadi malam saat Mas Ajay menebar buku kepiting, saya nggak bisa mengambil gambar bos, karena ada kesibukan lain bos. Makanya pagi ini saya ikut Mas Ajay untuk melihat Mas Ajay mengangkat buku kepiting. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya bos. Itu Mas Ajaynya sudah siap-siap bos. Oke, kita ikuti Mas Ajay bos. Moga-moga bahaya bos oleh seton kepiting. Kosong jai. Ingin dipancing mis. Ingin dipancing ya. Bisa nyerang ya, tapi semua lah. Tuh bos, tadi diangkat kosong, cuman umpannya diganti bos pakai umpan yang baru biar katanya kepitingnya bisa mangan enak, soalnya iwak-iwak baru. Mana beli coy? Ada tuh bos. Lumayan ya coy ya, bisa diikat. Tuh mengkenen bos, anak-anak pesisir gue, sing uripen yang pesisir ge, kayak kenen ge, kesehariannya ge, saat laka pegawaian ning rumah. Pergi yang tambak untuk mencari kepiting atau ikan. Nah seperti Mas Ajay ini, nggak ada kerjaan, Mas Ajay pergi mencari kepiting bos. Nah itu kepitingnya lagi di mau diikat bos. Kepiting wadon apa lanang Jay? Wadon. Kepiting wadon ya bos. Kepitingnya perempuan gue lagi diikat gue. Gue caranya ngikutnya kayak ke bos. Oh, diperhatikan bos agar pelan-pelan ya. Ya, agar tahu. Supaya tahu. Tahu cara mengikat kepiting. Barangkali sampean ning tambak ngonang kepiting oli, gue cara ngikat ora bisa, gue caranya mengkonon. Keluar. Pelan-pelan supaya enak lihatnya. Jangan terkena ininya, nanti putus. Apa nih Jay? Nih garisan yang ini. Oh. Nanti putus. Kaki-kakinya ya Jay? Iya. Kaki-kaki yang untuk mendayung atau untuk berjalan kepiting, jangan terlalu keras, nanti putus. Soalnya gue talinya di ikatnya di sela-sela kaki-kaki kepiting. Tempat untuk berjalannya kepiting atau tempat dayungnya lah. Lumayan bos oleh kepiting ya, diikat kepitingnya. Umpannya wak apa Jay? Ikan cer.
Kenapa ikan jair, Jai? Enggak ikan petek atau ikan kalau lain? Ikan petek hasilnya berkurang. Kenapa bisa berkurang, Jai? Kenapa? Ya enggak tahu sih, karena mungkin baunya atau gimana itu. Oh, kesukaan iya. Kepiting. Kepiting sekarang susah. Dulu pakai ular kadut aja bisa. Sekarang? Tapi sekarang enggak bisa. Oh, berarti kepitingnya sekarang manja-manja aja, Jai, ya? Iya. Cara makannya kepitingnya udah sekolah. Kepitingnya manja, bos. Kepiting yang dulu dengan kepiting yang sekarang itu manjaan kepiting sekarang. Kepiting yang dulu itu kasih umpan ular atau tikus bisa makannya aja, ya. Iya. Peribahasannya kepiting saya kie dikasih umpan iguak petek, tapi enggak makannya enggak nafsu. Inginnya ikan mujair yang dagingnya banyak, empuk. Makanya kue Mas Ajay pakai umpannya umpan ikan mujair, bos. Kalau kepitingnya manja-manja, kepiting sakit ya. Orang uang baik, kepiting ya lah manjane gue. Kosong Jai. Kosong bos. Tuh bos, pemandangannya tuh pemandangan di pagi hari di lokasi Kambak Tampungku seperti ini bos. Ini terasa damai. Kalau kita di tambaknya terasa damai. Ini suasana kayak gini, pemandangan kayak gini bisa untuk refleksi otak bos, yang otaknya bludrek oleh rut rentengnya pegawaian setiap hari, kayak bisa dolaning kayaknya guys. Wadun ya Jai, Ucai. Iya. Piting wadun-wadun bos. Perawan apa orang dah jayar kayak gue? Perawan. Perawan, piting masih perawan. Piting masih perawan. Pitingnya masih kecil. Oh, kalau kepiting janda, kepiting janda kayak anu ke priwe ciri ini. Udah besar. Oh. Begini. Iya. Warnanya kuning ininya. Dari kuning gua, atau putih. Iya, dari gue kepiting perawan masih. Iya. Kepiting gak nasing perawan, si orsinil ana, ana si misjandana. Ini perawannya bukan orsinil nih. Apa kok Jai? Gak ada hitam-hitamnya di sini. Bukan orsinil. Bukan orsinil. Berarti perawan-perawan. Habis kencan, malam ini. Oh sudah kencan, udah pernah kawin lah. Kepiting jarang masa aja, gue pas aja ke pakar kepiting, namun insinyur perkepitingan wes, jadi paham gue. Kepiting habis berkencan, jadi bukan asli perawan lagi. Kalau perawan ininya putih, ya. Ada ini keret ini yang kuning ini. Iya. Berarti itu habis berkencan ya jadi ya, iya. Keciri lah. Ada orang nak ciri ini beli jahe, ada perawan karo, asli karo orang. Perawan rasa, sudah ada cirinya semua. Iya, aku cari mas ajai, kau cari jujur perkepitingan, kau mikir si Italiani si diikat kepiting masih perawan, tapi sudah berkencan, ada cirinya. Mana Jai? Mana bos cilik? Bos kecil.
kayaknya coy. Jadi pos. Pinter ya. Mana dia anu sehat sih. Piting sehat aja kayak gua. Lincah aja gerakan. Lebih agresif. Piting tanahnya piting sehat sih. Menang di lokasi tambaknya banyak ini bagus. Jangan kena obat. Oh cuy. Oh sak, nggak boleh pilih. Jadi semuanya bolong ini. Piting gede nih teruane caya, piting lembut-lembut. Jangan asem. Lemu cuy. Ayong pitingnya kayak yang putih tapi lemu. Kayak piting sawah, Pi. Banyu ini bagus sih kayak banyu sawah. Nah itu bos, Mas Ajanya sudah selesai mengangkat bubuk kepiting. Oleh kayak apa jain cak? Nah itu bos, hasilnya tuh dapat berapa biji jai pagi ini? Dapat 8 ekor. Itu kalau dijual semua berapa ribu itu Mas Ajanya hari ini dapatnya? Ya mungkin 40-an lah. 40. Iya. Lumayan buat beli rokok. 40 segitu ya. Jumlahnya 40.000 kalau dijual semua, bos. Ya. Menurut Mas saja sendiri di sini tuh lokasinya emang enggak ada kepiting atau gimana? Kepiting di sini sedikit karena di sini kan banyak obat. Sering diobat pakai samponen itu jadi berkurang kepitingnya. Udang-udang juga berkurang. Nah itu bos, Mas Ajay tadi dapatnya cuma segitu, tapi kata Mas aja ya lumayan lah untuk beli rokok sih dapat. Nggak seperti yang kemarin tuh, karena di lokasi sini itu beda bos. Beda dengan lokasi yang di sebelah sana yang kemarin tuh. Kalau di sini kata Mas aja tadi, empangnya sering dikasih racun sama pemiliknya. Jadi kepiting dan udang berkurang di lokasi sini bos. Tapi Mas aja bersyukurlah bisa mendapatkan kepiting. Walaupun nggak banyak yang seperti yang kemarin bos. Oke bos, sampai di sini dulu video kali ini. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai pan salam salam orang kalau pacar kawan. Oke. Nanti dia bersedih. Iya. Oke bos. Kita mau pulang bos.